aja udah banyak video yang aku reaksi. Aku paling suka itu melihat cara Siti Nordiana dalam bernyanyi, guys, dan suaranya tuh aduh di sini sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Indra SFN channel. Dan apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, keluarga kita juga dalam keadaan sehat, dan orang di sekitar kita semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan kita dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Siti Nordiana yang menyanyikan lagu Cukup Derita Itu, Music 36 2021. Dan ucapan terima kasih aku kepada Cema yang telah nge-request video ini dan meminta aku untuk mereaksinya. Dan kali ini aku sangat bersemangat karena ini terkait dengan Siti Nordiana yang menurut aku mempunyai suara yang sangat lembut. Dan aku juga first time juga mendengarkan lagu Cukup Derita Ini. Kayaknya ini musik dari atau lagu dari Siti Nordiana sendiri. Dan aku begitu bergairah atau begitu bersemangat untuk mendengarkan lagu ini pastinya. Dan sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Oke, langsung saja kita ke videonya dalam hitungan 3, 2, 1, live. Cukup Derita Itu. Oh, banyak personilnya, guys. Kamu merintih lara, di mana kebahagia, tiada sinar cinta. Oh, guys, aku suka banget mendengarkan cara bernyanyi atau melihat cara bernyanyinya dari Siti Nordiana aja. Udah banyak video yang aku reaksi. Aku paling suka itu melihat cara Siti Nordiana dalam bernyanyi, guys. Dan suaranya tuh, aduh, di sini sangat feminim banget, guys. Itu cewek banget ya menurut aku. Oke, kita play aja lagi. Tiada daya buatku melawan suratanmu, getirnya hidupku. Oh, lembutnya kan, guys, suaranya, guys. Adakah ku pasrah, adakah ku lelah, cukup derita itu. Tadi di ujung kayak ada mix voice atau head voice gitu. Ini head voice, guys. Ada vibra kecil-kecil tadi lagi. Lagunya kayaknya pendek, guys. Tuh, guys, aku suka banget kalau melihat Siti Nordiana ini kalau nyanyi, cara dia nyanyi itu aku suka, guys, dengan gaya feminim karena ia nyanyi itu kayak wanita banget gitu, cewek banget gitu, guys. Itu lembut juga, irama juga, iramanya lagu juga nyantai tapi enak didengar ya, guys. Ada head voice tadi, guys, aku suka di situ. Dan di sini Siti Nordiana membuktikan lagi, guys, sebagai salah satu penyanyi pop Malaysia terbaik ya, guys, pop Melayu Malaysia terbaik ya. Oke lah, guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan aku minta maaf kepada kalian yang telah nge-request video tapi belum aku reaksi juga, guys. Itu artinya video yang kalian request itu adalah
video-video yang copyright ya, dan aku sudah banyak mengalami hal-hal video aku diblokir gitu guys ya, dan itu susah banget guys kalau ketika aku ngereaksi lalu udah aku upload lalu diblokir gitu guys, dan itu udah banyak, udah sering sekali aku alami ya guys ya, dan aku mohon maaf kepada kalian jika ada requestan kalian yang belum aku laksanakan, itu artinya banyak dari video yang kalian minta itu terkena klaim hak cipta, bahkan bukan hanya itu, terjadi pemblokiran setelah aku mereaksinya guys. Oke lah, semoga kalian dapat pahami, dan aku minta maaf kepada kalian semua yang videonya belum aku reaksi, aku mohon maaf. Oke lah guys, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur oleh video yang aku reaksi ini, oleh suara Siti Nurdiana ini. Oke, aku mohon undur diri, tapi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini pastinya. Dan aku mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.